Rakernas ini merupakan ruang untuk konsolidasi organisasi dengan semangat menjadikan PNS lebih PNS, menjadikan pegawai negeri sipil lebih profesional, netral, dan sejahtera. Oleh karena itu semangatnya adalah membawa Korpri agar gerak langkahnya ke depan sama, agar Korpri tetap bersatu, Korpri tetap utuh dan solid untuk menjaga NKRI dan tegak lurus dengan bangsa dan negara. Karena Korpri semangatnya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta mewujudkan kohesi sosial di antara para ASN. Sekarang ini harus orientasinya harus hasil, prosedur mengikuti, karena prosedur memang sudah kewajiban kita. Bukan orientasinya prosedur, orientasinya adalah hasil. Hasil yang bisa dimanfaatkan, bermanfaat bagi rakyat, bagi masyarakat, bagi negara. Orientasinya semuanya harus ke sana. Jadi kalau mendesain sebuah APBN, APBD, desainlah sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Enggak usah banyak-banyak program, enggak usah. Program itu sedikit, fokus, konsentrasi, sasarannya jelas, tepat, gampang kontrolnya, gampang ngeceknya, hasilnya dirasakan oleh rakyat. Semakin detail saya mengetahui, semakin yakin saya bahwa kita bisa melakukan itu. Saya berikan contoh ya tadi, sertifikat tadi, sudah itu contoh paling gamblang yang sering saya sampaikan di mana-mana. Contoh paling gamblang, dari 500 menjadi 500 ribu, meloncat jadi 5 juta, meloncat lagi dari 7 juta, meloncat lagi dari 9 juta, bisa kok. Contoh yang kedua, misalnya di BKPM, dulu urusan izin bisa 1 tahun, 1 setengah tahun, sekarang ngurus 3 jam bisa jadi 9 izin, lu bisa kok. Dan yang terakhir, sekali lagi, mari kita tingkatkan sisi pelayanan kepada masyarakat. Semua PNS harus mendekat kepada masyarakat. Harus mendekat kepada masyarakat. Sering ke lapangan. Jadi masalahnya betul-betul bisa dikuasai. Bukan terjebak pada hal yang sangat administratif. Sehingga manfaat layanan itu betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami senang dengan arahan Bapak Presiden yang mendorong satu hal yang harus segera kami lakukan, memberi pelayanan terbaik dengan layanan yang cepat. Jadi Korpri bukan hanya harus berjalan, tetapi harus berlari. Yang kedua, menurut Bapak Presiden dan kami setuju bahwa bila kita mau, kita mampu. Bahwa bila kita mau, kita bisa. Nah, semangat itu yang akan kami tularkan kepada seluruh anggota Korpri, bahwa ternyata kita bisa.